Selamat datang di Citra Maja Raya. Ya, Citra Maja Raya, kita sudah masuk. Kali ini kita mau lihat bagaimana Citra Maja Raya, bagaimana progres Citra Maja Raya. Khusus yang request, Bang, sekali-sekali tolong dong update Citra Maja Raya katanya. Ikutin terus video ini. Saya udah hampir 10 menit ke dalam nih, belum kelihatan mana proyeknya. Yang kelihatan adalah ruko-ruko yang sudah lama ini, udah berdiri lama, banyak yang disewa. Yang mau nyewa-nyewa ruko. Nah, ini ada klaster Navina. Kemana kita ini? Mantan presiden kan? Oh, ini ada nih, tipe terbaru, harga 200 jutaan. Dekat CBD dan Sport Club. Manakah dia? Ayo kita masuk ke dalam sini. Ternyata Citra Maja Raya ini luas sekali ya. Jauh sekali ini. Dari stasiun. Kalau mau tinggal di sini udah harus siap semuanya. Iya, jauh. Udah lebih banyak pedagangnya daripada yang menghuni di sini. Ada Mutiara Bangsa 7 School. Mutiara ada sekolah Mutiara Bangsa. Ini saya sudah ada di klaster Agate ya. Ini dia garden villa di klaster Agate ya. Mohon maaf, kali ini kita hanya bisa menyajikan pantauan dari luar ya, dari luar pagar. Seperti inilah situasinya. Mudah-mudahan next video kita bisa masuk ya. Nah, seperti ini. Menurut info, klaster Agate ini adalah klaster terbaru dari Citra Maja Raya dengan sistem keamanan One Gate Cluster. One Gate Cluster. Apa itu One Gate Cluster? Satu pintu. Hanya satu pintu dalam klaster ini. Tidak ada pintu yang lain. Berarti aman. Ya, tampak di depan kita progres pekerjaan pondasi dan pembersihan sedang. Nah, di depan kita kelihatan tuh matahari seperti bulan. Ya, saya dari klaster Agate ya. Sekarang kita jalan-jalan aja di sekitaran Citra Maja Raya. Jam saya menunjukkan jam 16:45. Berapa jauh dari klaster Agate ini ke gerbang atau ke gate pintu masuk? Berapa kilometer? Wah, pas Gibran. Apanya? Di mana? Peci. Oh, Peci. Masih luas Citra Maja Raya. Lokasinya masih luas. Cuma jauh. Jauh juga ya. Jauh. Ini kalau jalan kaki lumayan ini ya. Tadi bukan jam. Emang tadi kesini? Iyalah.
kalau aku yang kesini bisa nyasar deh. Mantap juga ini kontur tanahnya ya, dibikin seperti gunung-gunung ya. Jadi nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan klaster-klasternya itu. Jadi konsepnya ya, di depan ada ruko, ada ruko-ruko. Nah, di belakangnya klasternya. Nih, di depan kita ada klaster lagi. Ini klaster ya sudah lama. Klaster Jimbaran. Klaster Jimbaran. Lucu, itu seperti model iya. Bali, suasana iya. Di Bali. Bali. Tapi cuman gate-nya doang. Ini ke kiri Citra Maja Raya 1, ke kanan Jasinga atau Bogor. Kayak yang di Padang apa sih? Coba kita ke kanan sebentar ya. Ke kanan. Padang Guru. Di depan kita klaster Uluwatu. Uluwatu juga nih klaster Bali. Gate-nya aja ya, gate klasternya. Klaster Uluwatu. Nah, ini nih, depan adalah kapling komersial siap bangun. Kapling komersial siap bangun. Di sebelah kiri adalah Kintamani. Kintamani. Di kanan apa itu? Klaster apa itu? Apa itu namanya? Gak ada namanya. Klaster apa? Pecatu. Pecatu. Klaster Pecatu. Ini dia kapling siap bangun. Kalau kita perhatikan sekilas ya, ini tanahnya memang tanah-tanah berkapur. Di depan klaster Bedugul. Klaster Bedugul. Berarti di sini adalah suasana Bali. Di kiri kita ini ada Vimala. Tadi kita dari sini ya? Kita memang dari sini tadi. Oh iya lah, dari sini nih, ini Trimatra. Oh iya iya tadi. Trimatra. Mau bangun apa Trimatra ini? Muslim Cendikia. Oh, ini Muslim Cendikia. Mau bangun Muslim Cendikia School. Jalan Citra Maja Raya 24. Saya kalau ngambil gambar nih mending pakai ini ya, Citra Business Avenue. Citra Business Avenue. Mending pakai sepeda daripada bawa ini. Bisa miring-miringin kamera. Klaster Ubud. Depan Kuta Indah.
Citra Business Avenue. Di depan adalah klaster Padma. Padma. Padma ada yang baru. Ada yang baru ternyata. Gua ambil dulu satu dari luar dulu. Ini posisinya. Aduh. Tampak siring. Modelnya begini ya. Drainasenya dalam-dalam. Rencana saya tadi ya, mau mengukur jarak dan waktu dari klaster Agate ke pintu gerbang utama. Ha, ternyata tidak tuntas. Kenapa? Karena wilayah Citra Majaraya ini ternyata cukup luas ya. Saya keluar dari arah yang berbeda dari arah saya masuk. Mudah-mudahan lah ya saya bisa datang ke sini lagi untuk menyajikan update yang lebih detail. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.